Jebakan catur dalam pembukaan Sicilian Defense varian Taimanov untuk mendapatkan sebuah perwira. Kita di sini sebagai hitam dan lawannya sebagai putih. Tentu pion E4 dimainkan dan pion C5. Sicilian Defense, kemudian seperti biasa kuda ke F3. Dan kita memainkan pion E6. Setelah putih mengajak pertukaran pion, pion makan pion dan kuda makan pion. Kemudian kuda ke C6 menawarkan pertukaran kuda. Tapi di sini kuda ke C3. Selanjutnya kita mendorong pion D6. Dan setelah gajah ke E3, kita memainkan gajah ke E7. Dan putih di sini melihat serangan, dia kemungkinan memainkan menteri ke G4, menyerang pion G dan mempersiapkan rajanya untuk rokade. Pada posisi ini, silahkan pause videonya dan temukan langkah terbaik di posisi ini, karena putih di sini blunder. Selamat bagi kalian yang menemukan kuda makan kuda. Setelah gajah makan kuda, pion ke E5, double attack menteri dan gajah diserang bersamaan. Setelah menteri makan pion, gajah ke F6 menyerang menteri dan melindungi benteng. Setelah menteri ke G3, pion makan gajah dan menyerang kuda. Di posisi ini tentu kalian sangat unggul. Oke, mungkin itu saja jebakannya. Semoga bermanfaat.